Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, perlu diketahui Nabi Musa alaihi salam, beliau itu jadal. Belak-belakan kalau berbicara. Makanya ketika ingin menentang Firaun, Nabi Musa request, "Ya Allah, tolong beri saya pendamping pembicara agar lebih meyakinkan ketika berdebat dengan Firaun." Akhirnya diutuslah Nabi Harun. Nabi Musa jadal. Bagaimana kisahnya? Ternyata ini kisahnya waktu masih bayi. Nabi Musa sudah dipegang oleh Asia, istrinya Firaun. Asia sangat cinta kepada Nabi Musa cilik, si bayi ini. Kemana-mana digendong. Setiap melihat Firaun, bayi Musa ini nangis, marah, gak suka. Tapi ketika digendong Asia, tenang. Suatu ketika Firaun ingin melihat, dipaksa oleh Asia, lihatlah anak kita ini, gak suka. Musa, gak suka, padahal masih bayi. Suatu ketika Asia ini ingin Firaun menggendong Musa. Tolonglah sekali-kali gendong, ini loh anakmu juga, anak angkat. Dia ini baik, comel. Oke lah. Ketika digendong sama Firaun, marah Musa dan ditarik jenggotnya Firaun hingga terkelupas berdarah. Jadi Nabi Musa ini kuat sejak bayi, sudah kuat sejak bayi. Firaun marah. Ketahuilah bayi ini adalah musuhku, bunuh dia. Dia sudah bayi menempatkan kebenciannya kepadaku. Ini kelak kalau sudah besar sesuai ramalan para ahli sihir, ini musuhku, bunuh. Asia memberontak, tolong suamiku, tolong. Bagaimana engkau bisa membunuh bayi sedangkan bayi ini gak punya pikiran? Kata siapa gak punya pikiran? Dia ketika melihatku marah, tapi melihat orang lain tidak. Dia pasti benci padaku. Akhirnya Asia request, kalau bayi ini bisa mikir, bisa berpikir, coba kasih tes. Apa itu? Kasihlah dua wadah di depan itu, satu berisi roti, satu berisi arang. Kalau bayi Musa ini memilih roti, berarti dia bisa berpikir. Silakan dibunuh. Tapi kalau memilih arang, dia berarti nggak bisa mikir. Maka jangan dibunuh. Oke? Maka ditaruhlah Nabi Musa, disediakan dua wadah, satu roti, satu berisi arang. Silakan ambil. Nabi Musa memilih arang memakan. Panasan, akhirnya jadal sampai besar. Inilah kisah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.